isi kandungan Al-Quran. Kalau bahasa Melayu kita orang panggil diri bulu roma. Bila dengar Quran, faham Quran, lepas tu lebih takutnya kepada Allah dan ada cara hidup dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Ayat 23 sampai 26 surah Az-Zumar. Allah Ta'ala firman hubungi dengan ayat Quran ataupun Al-Quran yang Allah Ta'ala buat turun kepada umat manusia ni apabila dibaca oleh orang-orang yang mengerti isi kandungannya, maka ia akan merasa lembut hati, bertakwa, tawaduk, rendah diri kepada Allah. Allah buat bandingnya lembutnya kulit-kulit orang-orang yang memahami isi kandungan Al-Quran. Kalau bahasa Melayu kita orang panggil diri bulu roma. Bila dengar Quran, faham Quran, lepas tu lebih takutnya kepada Allah dan ada cara hidup dia. Itulah Allah beri petunjuk dengan Al-Quran kepada siapa yang dia kehendaki. Cuba kita tengok arti maksud. Ayat 23, Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan iaitu kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah. Ni cara hidup kita orang Islam. Kita kena terima, katanya sebaik-baik, seelok-elok kitab petunjuk iaitunya Al-Quran. Yang bersama isi kandungannya antara satu dengan yang lain. Tentang benarnya dan indahnya. Sebab tu dalam Quran tak ada belaga ayat tu dengan ayat ni. Yang berulai-ulai keterangannya dengan berbagai-bagai cara. Allah royak ha yang sama adanya di dalam beberapa surah, beberapa tempat. Kalau kita tengok, nampak supaya hak tu lah. Tapi hak sebenarnya berlainan. Walaupun ayat tu nak sama. Ataupun ayat tu sama. Duk di surah tu dan di surah ni. Tapi itu adalah sebagai peringatan kepada semua umat, terutamanya umat Islam sampai hari kiamat. Yang dari kerana mendengarnya atau membacanya, ini sama ada orang dengar ataupun orang baca. Gapo tu? Kulit badan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka menjadi seram. Lemuh kulit.
ni sebagai bandingi perasaan seseorang apabila dia baca Quran, dia dengar Quran, maka meresap sera masuk di dalam jiwa dia apabila dia faham lah. Tapi kalau sekiranya orang tak faham, dia sekadar katanya gapo hak orang baca, dia boleh ambil sekadar hak baca tu sebab dia tak reti, dia tak faham gapo dia baca. Tapi lebih moleknya orang tu apabila orang baca Quran, maka dia faham bahasa Quran, barulah iman akan bertambah dan lebih kuatnya iman dia, kon nambung zadatuhum imana, bertambahnya iman. Kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang, tenteram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah. Dah dengar dah, faham dah, maka bertambahlah kebaikan dalam hidup dia serta faham dia bawa kepada takwa kepada Allah tu memang menjadi suatu matlamat dan tujuan apabila orang itu baca Quran, dengar Quran. Kitab suci itulah hidayah pertunjuk Allah. Ia memberi hidayah pertunjuk dengan Al-Quran itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Tu pun menurut undang-undang kejadiannya. Bukan semata-mata orang baca Quran boleh hidayah belaka. Bukan. Setengah-setengah orang tak boleh apa satu. Allah ayat ka'anna fi udhunaihi waqra, apabila orang dibacakan Al-Quran kepada dia ataupun dia sendiri baca Quran, ni utamanya pok-pok munafik pada zaman dulu, supo dengan dua telinga dia ni ada menyumat, ada tutup hati-hati mereka, Tuhan katuk, Tuhan tak wipahai Quran. Masya Allah. Tuhan ayat di dalam suratul Isra, kami jadikan antara Quran dengan hati-hati mereka adanya hijab. Tak boleh faham Quran. Walaupun baca enok, seronok, sedap setara mana pun, tapi dia tak reti, tak faham Quran. Ini wal'iyazubillah. Kalau sekiranya kena ke atas kita macam tu, maka kita kena minta jauh daripada Allah Ta'ala. Ha-ha pasang bawa kita tak reti Quran. Apa faedah kalau sekiranya kita baca, 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 tapi kita tidak usaha untuk mengerti dan tak reti sampai bila-bila. Itulah Quran. Kalau sekiranya kita pakat-pakat fikir molek. Dan ingatlah sesiapa yang disesatkan oleh Allah wala'iyazubillah disebabkan pilihannya yang salah, cara hidup dia yang tak kena, tak betul, dia sendiri congcai nak macam nak pasal itu, nak duduk di dalam jalan salah walaupun Quran duk ada depan dia, walaupun Quran dia baca hari-hari. Ataupun sebalik pada tu, orang yang cari jalan kesalahan yang tak betul dalam hidup, maka Allah Ta'ala katanya maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah pertunjuk kepadanya. Itulah may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Ta'ala tunjuk jalan kepadanya, maknanya jalan Islam, jalan iman, jalan syurga, maka tidak ada siapa boleh menyesatkan orang ini. Tapi orang yang Allah Ta'ala menyesatkannya, maka tidak ada siapa boleh beri hidayah. Sebab boleh turun ayat yang ke-23 ni. Ini dalam kitab Asbabun Nuzul bagi Imam Al-Wahidi. Kisah panak-panak daripada Sa'ad, galiknya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia katakan sahabat Nabi duduk sekali dengan Nabi, pakat katanya ya Rasulullah law haddathana, Nabi alangkah baiknya kalau sekira Nabi tolong kecek gapo-gapo kepada kami. Saya dah tengok dalam tafsir iaitunya sahabat Nabi pakat kecek, kitab tu molek. Maknanya kitab hok zaman-zaman dulu, kitab Taurah, kitab Injil. Kalau sekiranya kami boleh baca, boleh ngaji, boleh reti, alangkah baiknya. Ha tu. Sahabat dak kecek lagi, perkataan orang tu, perkataan orang ni. Nak sedap apabila dengar, nampak serah masuk.
dalam jiwa dan sebagainya. Fa anzalallahu ta'ala, bila sahabat royak macam ni kepada Nabi, Nabi alangkah baiknya kalau Nabi royak gapa-gapa sekara kepada kami, maka kami nak turut dan boleh masuk syurga. Maka Allah Ta'ala pun buat turun, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabiha. Ayat ni, ayat 23 ni, seperti mana kita dengar maksud dia saat ni. Dalam tafsir pula, Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada kita ni, ayatnya hampir-hampir mutashabih. Mutashabih artinya hampir-hampir sama urut teh ayat, walaupun uslub ayat ni tak serupa. Ayat ni royak nampak panjang, ayat ni royak pendek, tapi maksudnya lebih kurang go to go ni dan sebagainya. Berkata Mujahid, yani Al-Quran kulluhu mutashabihu mathani. Quran semua ni hampir-hampir sama dan diulai-ulai bacaan dia. Alhamdulillah. Berkata Ad-Dahhak, saya terjemuh lalu dah. Iaitunya berulai-ulainya perkataan supaya mereka itu memahami ajaran daripada Tuhan Tabaraka wa Ta'ala. Sebab tu Allah dia ulai ayat tu, ulai ayat ni nak jadi manusia tu faham. Kalau kita kan ulai hak tu lo acak-acak kali, kita rasa puas dengar. Apa duk kecek hak tu lo? Dalam masa 5 minit tu 4 5 kali 10 kali duk kecek hak tu lo. Orang katanya, yang ni boleh bicara nar ni. Tolok kecek hak lain kata. Kecek wah baru dan sebagainya, jangan duk kecek wah tu lo. Berkata Al-Hasan, galiknya Al-Hasan Al-Basri, iaitunya surah kadang-kadang adanya ayat ni satu ayat dan ada pada surah lain pula ayat pasal ni juga yang hampir-hampir sama. Masya-Allah. Nah. Lebih kurang tu. Ayat huraya lepas pada tu. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut satu-satu perkara dan sebut benda yang berlawan ni dengan benda tu. Kadang-kadang sebut orang mukmin, lepas pada tu sebutnya orang-orang kafir. Kadang-kadang sebut hal syurga, lepas pada tu sebut pula hal neraka. Ha, macam itulah. Bila orang baca Quran, lemuknya kulit-kulit dan hati mereka pun gementar. Inilah sifat orang-orang yang sebenar-benar baik. Dia panggil Al-Abrar. Orang baik, orang berjuruh ni, dia panggil Al-Abrar. Ketika dia mendengar kalam Allah Al-Jabbar. Sebab apa tu? Sebab dia faham janji dan amare dan apa sahaja yang Allah Ta'ala royak nak berita, apa ni, berita-berita ha takut, ha gembira, ha ugut te dan sebagainya. Orang yang takut kepada Allah, ia akan apa? Menjadi macam tu. Lepas tu panggil di sini. Nah, Ibnu Kathir royak beberapa perkara. Saya tulis ni perbezaan antara orang baik dengan orang jahat. Dia royak so. Ni banyak. Nak royak katanya dalam Quran ni Allah royak macam tu lah. Hubungi dengan cara hidup manusia. Kalau sekiranya dia berpandu kepada Quran, maka hidup dia akan betul. Tapi orang yang membelakangi Quran, taksir kepada Quran, maka hidup dia akan jadi satu pesaing. Hak pesaing, hak tak molek tu lah. Dunia sampai ke akhirat. Apatah lagi orang yang menetai Quran, orang yang lawai Quran. Ini, na'udzubillah. Nah. Mari pula ayat yang ke-24. Maka adakah orang yang menahan dengan mukanya akan selaran azab yang buruk pada hari kiamat, sama seperti orang yang terselamat. Tuhan tanya ni tak ada nak ali kepada jawab pe, tapi nak suruh kita mikir. Orang yang jaga diri dia, Tuhan royak katanya muka artinya diri dah. Orang yang jaga diri dia daripada terjatuh dalam azab.
Sama ke tak dengan orang yang jong diri dia duduk dalam api neraka? Memang tak sama. Sebab orang yang jaga diri dia ni, dia nak wis selamat. Sehabis-habis selamat. Sebab nak bawa ke syurga. Dia tak sihnya azab di akhirat walaupun sedikit. Dan pada saat itu dikatakan kepada orang-orang zalim itu, bila tu hari kiamat ni, rasakanlah balasan apa yang kamu usahakan dahulu. Allah. Ni orang-orang yang banyak dosa, terutamanya orang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa-dosa hak dia duk buat di atas muka dunia dan tak padu kepada ajaran Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kamu rasalah azab sendiri. Dah. Hidupmu di dunia tak ada padu sikit habuk kepada ajaran aku dan peringatan aku. Itulah Allah Ta'ala bila dia sebut di dalam beberapa surah, afala tatadhakkarun, afala tasma'un, afala ya'qilun, afala, afala, afala. Jalur tu. Afala tu arti apa? Ba'polah. Ha tu. Kenapakah kamu tidak? Kenapakah mereka itu tidak? Ha tu. Tu maksud dia. Bakpo tak dengar, bakpo tak mikir, bakpo tak ambil pengajaran, peringat tega tu gani banyak. Yang tu hera ya. Lagi Allah Taala pun raya. Kadzdzabal ladzina min qablihim fa ataahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Ni orang-orang zalim yang banyak dosa, apabila sampai di akhirat sikit lagi, ingatlah bahawa orang-orang yang terdahulu dari mereka telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepadanya. Umat-umat dulu. Mula umat atas muka dunia yang Allah Ta'ala sebut, iaitu kaum Nabi Nuh. Mula manusia hanhe glewing. Lawe Nabi, lawe rasul. Mula di kaum Nabi Nuh. Turun mari. Sapa ke yuk samai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kan, lepas ada Nabi, sampai kala ni, masih duduk ada, walaupun tidak tersebut cerita mereka, tapi perangai cara hidup orang-orang yang menetek Quran, orang menetek Islam, ada sampai ke hari kiamat. Itulah keadaan manusia. Berdusta, tak terima ajaran Allah. Nah. Lalu orang-orang itu didatangi azab dari arah yang mereka tidak menyedarinya. Masya-Allah. Tak suka-suka azab mari berum. Mari peracau pok-pok dia di dalam api ni aku. Ataupun di atas muka dunia. Dengan sebab zalim banyak doah. Gotu gani, maka Allah Taala buat turunnya bala pai pibat. Hadap berlaku situ, berlaku sini. Jalan ratu. Setengah daripada orang-orang duduk deraka kepada Allah, maka Allah nak wirasa. Akhir sekali ayat yang ke-20 ni. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Maka Allah merasakan mereka kehinaan dalam kehidupan dunia. Ha ni, tu hewak turun balar lah. Lepas tu balar ni, kita jangan pehel katanya tu hewak turun kepada orang zalim saja. Bahkan orang-orang hak baik, orang berjuruh pun kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Beringat-beringatlah. Jaga-jagalah baik fitnah. Bala, bencana, gotu, goni yang akan kena tu buka ke atas orang-orang zalim di kalangan kamu saja. Bahkan, ha, kalau dia terjemuh nak jadi mudah faham, bahkan apabila bala tu turun, maka dia kena semua. Walaupun orang baik, orang jujur, orang tak baik, orang zalim, orang apa, kena sama belakang. Ni bala ni, supaya kita ada tengok. Zalim ni, kita ada rasa lah ni, iaitunya sebahagia daripada bala Allah Ta'ala. Nah, iaitunya dunia panah. Ha tu, berlakunya peperangan, berlaku huru-hara, gotu-goni-gotu jalan belakang tu. Benar-benar pasal ini membawa kepada akibat jatuh kepada manusia. Manusia usaha, maka manusia juga kena terima. Nah, akibat dia.
dan sesungguhnya azab seksa hari akhirat yang disediakan untuk mereka lebih besar lagi. Kalaulah mereka mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak mendustakan Rasul. Ha, ini royak. Supaya dengan royak sejarah. Pada zaman dahulu, siapa ke? Zaman Nabi Muhammad. Bawa lepas pada tu, dah Nabi tak ada dah. Tapi orang yang duduk mengajar agama, duduk sebar agama, masih duduk ada. Maka, kita pakat-pakatlah terima ajaran Allah. Untuk apa? Untuk pedah diri kita sendiri, dunia sampai ke akhirat. Jangan menetes sama sekali agama. Bahkan agama ni diajar, disebar untuk kita terima pakat-pakat amal, pakat jadi hamba Allah yang molek, yang baik. Nah, khilaf sikit sebanyak, perselisihan pendapat tidak membawa kepada perselisihan sampai ke baloh, tak tegur, pecah belah, bukan. Itulah tu ajaran agama yang Allah bagi kepada kita. Nah, sekadar ini insyaAllah kita sambung semula ayat selepas daripada ini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.